Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sejuk. Keribut-keribut tetap juga sejuk. Saya nak makan Mami Tom Yum. Tadaa. Bukan sampai habis lah. Buka hari mendung aja kan kat luar tu. Jadi cuaca sejuk kan. Kat dalam pula aircon. Jadi kita makanlah Mami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Sedapnya. Kita rasa kuah dia dulu. Sedapnya. Tak tahu ada lama sesemua ni. Bila nak baiknya. Daripada minggu lepas lagi kot dia. Kita jumpa anak kita kat asrama tu. Masuk 2 minggu tak baik-baik. Makan ubat lemau dah rasa. Bila kita makan ubat kita jadi lemau. Ni anak kita dah nak balik daripada asrama nanti kan. Kalau boleh janganlah dia jangkit. Dengar-dengar dekat telefon ni macam sihat je suara dia. Kita 3 beranak kat rumah. Mula mak dia, jangkit kat bapak dia, jangkit kat kakak dia. Semua dah. Kakak dia kalau kena sema, batuk, semput lah. Lain tak ada. Relang sikit rasa sejuk. Aircon kat sini decentralized. Boleh dia centralize tu maksud dia tak boleh sana sejuk sini panas. Semua keseluruhan dia sejuk. Padahal ni pun tutup kipas. Tak tahan. Bila api kita hari semalam kita tengok masa hari raya tu dia naik 98. Kita bayar 100. Lepas tu dia turun jadi 88. Semalam jadi 73. 73 ringgit lebih. 75 nanti kita bayar. Dia kena bayar cepat sekarang ambil api. Tak boleh bayar lambat-lambat. Nanti akan jadi naik. Sekejap lagi lah bayar. Sibuk, banyak kerja, tak sempat nak bayar. Walaupun bayar online, tak sempat. Haa, sekejapnya. Sekejapnya kita kat rumah, kita tak pakai rice cooker. Kita masak pakai dapur gas. Nasi kebanyakannya adalah rancang-rancang kita tumbuk. Dan kalau dah lambat sangat boleh kita blender. Lagi satu, jarang iron baju. Anak je pergi sekolah iron. Kita jarang iron baju. Tudung-tudung ni kita pakai. Berpakai kita sanggup balik. Dia bukan kotor sangat kan. Baju pun sama. Baju, kain baju kotor kita basuh pakai tangan. Alam bukan kotor. Kita bila-bila kita dah tak berwangi. Jadi pagi tu kita basuh lah. Cik Abang Sidai kita basuh. Cik Abang Sidai dalam pukul 12 tu kering lah. Petang hujan. Kadang-kadang dalam pukul 10 pun hujan. Ada anak kat rumah ni. Dia tolong tengokkan tadi.
ada orang nak order dengan kita telur pindang. Ni tak tahu kan kali keberapa. Kali keberapa puluh bang buat. Alhamdulillah orang order. Di balik ni kan kita kena masuklah. Kenapa? Kenapa Wan? Wan. Alright. Jadi kan hantar nak pergi tuition dulu. Balik baru kita buat. Sebab hari Rabu tu cuti visa day. Jadi kita boleh the whole day lah menjaga telur pindang tu. Dia telur pindang ni bukannya kena buat sikit-sikit. Dia 3 hari. 3 hari, 3 malam gitu. Tapi dia kena buka kecil, relehkan macam itu. Dia kena ada lapisan demi lapisan demi lapisan. Oh, tak payahlah. Semalam pergi cek telur lah. Ini telur pindang ni bagusnya bagi tips. Jangan pakai grade A, jangan pakai grade B. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Besar sangat dia pecah. Banyak pecah. Kecil sangat pun dia pun cepat pecah. Jadi macam sedang grade C. Pakai grade C dia kurang dah, kurang pecah. Namanya panas sikit badan. Anak tak sihat. 2 hari lepas pukul 5 pagi pergi nap, pergi klinik. Lepas tu saya suka ambil yang klinik 24 jam. Anak-anak yang ada sakit macam saya, anak saya dan saya juga ada semput. Kalau macam itu kena ada klinik 24 jam. Dah lama dah dia dah 2-3 tahun tak kena semput. Disebabkan saya ni tidur pun pakai mask. Saya tak nak jangkit. Jangkit juga kat anak-anak. Anak lelaki. Tak bahan. Habis. Ya, masak. Alhamdulillah. Saya ni sebenarnya tak sabar nak duduk kat kebun. Jauh sebenarnya kebun tu. Makan masa 2 jam setengah jugalah kalau nak sampai naik kereta kan. Tapi kalau dah datang sececah, berdebur-debur, terbalik, penat.
dalam kebun tu ada kelapa sawit sikit. Tak berjaga kan? Tak tolong orang jaga pun macam tak jaga je. Dia cakap kelapa sawit tu ambil lah. Duit dia ambil lah buat ubat belanja. Beli-beli apa, baju ke sikit-sikit. Alhamdulillah. Dengan beli-beli racun. Lebih tu ambil lah. Betul. Tahun ni memang tak boleh pergilah kebun. Sebab nak fokus dekat anak. Ambil SPM. Dia pergi sana, nanti kita nak minta tolong bantuan. Anak-anak tu hidupnya dengan nak membaca je. Boring juga kadang-kadang mak dia ni tak ada kawan. Dia sampai rumah, bapaknya luar bilik, anaknya dalam bilik belajar kan. Tak belajar ke, tak tengok telefon ke. Tapi selalu juga pantau, buat apa, buat apa gitu. Penat juga kan dia mantau anak. Maknya kat bawah seorang-seorang, tergolik, terbongkang, tergolik, terbongkang, tergolik, terbongkang. Menyenangkan anak tu ada kelas, ada tuition online bagai semua. Sampailah, dengan pukul 1 tertidur kat bawah TV tengok kita, bukan kita tengok TV. Tengah-tengah tidur tu nanti anak-anak dekat asrama ke, assalamualaikum bu, gitu. Kan kalau kita tak jawab, anak rindu, kita pun rindu kan. Lepas tu, dah cakap-cakap-cakap, bual-bual-bual. Mata ni tak boleh nak tidur, dah sampai pukul 2 pagi, 3 pagi, pukul 5 dah bangun. Haa, rasa? Anak pun, cik abang mandi dulu. Ya, bangun mandi dulu. Mandi, lepas tu 5.30 si kakak pula mandi. Pukul 6.30 nak pergi sekolah kan. Kelibuk-kelibuk buatkan dia bekal, debak-debuk. Buat jualan, buat bekal. Sekali buat jualan, sekali buat bekal suami. Buat bekal kita. Dia semua dah mahal kan. Semalam pun pergi beli beras, harga dia berapa? RM30.50. Dulu beras 2 tahun lepas ke? Setahun lepas macam itulah. Harga dia setahun lepas pun. Last saya beli RM28. Dapatlah saya beli dalam, seorang boleh beli 3. Saya belilah 3. Macam itu. Ke arah mana dia dah tak dapat lagi lah berai yang harga RM28. 35 ke atas. Jadi nak tak nak semalam, sikit je belanja. Pergi ke mak tu beli telur, 8 papan. Nak buat telur pindang. Lepas tu beli beras yang offer harga RM35.50. Debuk. Beli sikit je beli barang. Nak 100 lebih kan. 100 lebih tu dengan dalam troli. Boleh lagi campur dengan telur. Telur RM87 lebih. Macam tu. 9 papan. Macam tu lah. Sebab nak buat telur pindang. Hanya mampulan cari duit poket tepi. Tagilah. Ingatkan gaji yang kita dapat akhir-akhir ni. Memang tak cukup. Tak cukup dengan anak sekolah. Anak yang dua ni pun terasa tak cukup. Kesian kan dengan anak yang ramai. Kesian. Kadang-kadang kalau saya nampak yang tu, tengok, buatlah apa yang patut. Kita anggap kita cuba belajar. Kita hidup di tapak kaki dia orang. Kita yang macam ni pun, kita ingin nak makan tu, tinggal makan ni, kita tahan tekak. Lagi diorang hidup ni keras nak keras. Okeylah, bye semua. Jangan lupa subscribe kanal satu channel dan juga kanal satu live, like, share, view and comment yang mana-mana saja semua. Bye, I love you baby. Tak suka tidur ni mata ni, tak mata dia tidur pukul 2. Rasa bangun pukul 5. Pukul 3 jam. Barai kalau tetap hari macam ni. Bye.